Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mania dan pengguna transportasi? Pada siang hari ini sekitar pukul jam 10 siang di hari Minggu tanggal 6 Ramadan atau tanggal 18 April 2019, saya berada di Terminal Tipe A Harjamukti Kota Cirebon. Di sini saya akan memantau aktivitas terminal nih di tanggal 6 Ramadan, apakah sudah ramai oleh pemudik yang memilih mudik lebih awal. Kita saksikan saja videonya sampai selesai. Sekarang saya berada di depan para shelter bus nih, di paling ujung di shelter 10 nih ada bus Aris Muda. Ini Cirebon, Tegal, Bumiayu, Aji Barang sampai dengan Purwokerto ini. Di sebelahnya ada bus PX Perkasa Tasik Cirebon via Kuningan Cikijing. Terpantau nih kedua bus masih kosong oleh penumpang. Di jalur berapa nih, 7 ada bus Setianegara Kasimba Malam, ini Cirebon Jakarta via Pantura kelas ekonomi non AC. Dan di sebelahnya ini jalur 6 ada bus medium Sahabat Bandung Cirebon, juga tampak masih kosong nih. Dan di sebelah sini nih ada bus Sahabat Akalogis Cirebon Merak. Ini sih kalau nggak salah via Pantura ini. Dan di sebelahnya itu shelter nomor 4 nih, ada bus Madukismo. Bus Madukismo Denpasar Cirebon via Pantura kalau nggak salah ini, via Semarang, Kudus, Tuban. Dan di sebelah sini ada bus Sugeng Rahayu di jalur nomor 3, ini pemain Kuningan Cirebon Semarang Solo Surabaya. Ini persiapan take off Sugeng Rahayu. Dan ini juga Sahabat Logis nih take off duluan. Aris Muda juga berangkat. Ini bus ke barat terpantau sepi nih penumpangnya. Oke, ini dia bus Sugeng Rahayu persiapan take off. Dilihat-lihat nih jumlah penumpangnya lumayan banyak yang ke arah timur. Nih Simbah Malam juga berangkat nih dari jalur 7. Oke, kita lanjut teman-teman.
Nah, ini di jalur 2 nih ada bus Choyo pemain Cirebon Semarang via Pantura. Di belakang Madukismo ada bus Eka Cepat tujuan Bandung Cirebon Surabaya via Tol Panjang. Lihat tuh di ruang tunggu juga masih sepi. Belum ada lonjakan penumpang. Nah, ini dia bus Eka Cepat. Kita pantau. Oh, sudah ramai. Assalamualaikum, Pak. Oh, udah ramai, Pak. Pemudik, Pak? Oh, oh belum. Bandung, Cirebon, nggak ikut lebaran. Waduh. Jakarta. Iya, iya. Ya. Lumayan ya, Pak, ya? Ya, lumayan. Muntennya, Pak, ya? Iya, yuk, Pak, ya. Pak, makasih, Pak. Bus Madukismo berangkat Terminal Cirebon menuju Denpasar. Teman-teman, ini adalah situasi di belakang shelter terminal nih. Di belakang shelter terminal ada bus apa saja kira-kira. Di paling kiri ini ada bus Bineka Kagaber Cirebon Merak via Pantura. Dan di belakangnya itu ada dua bus Medali Mas. Medali Mas Cirebon Malang via tol, ada yang via Kediri Blitar dan Malang via via Surabaya ini, Mojokerto, Jombang. Dan di sebelahnya ada bus Sahabat Aka Dewi Cirebon Merak. Dan di sebelahnya ini ada bus Bineka Aka Putri Anggun yang mencoba untuk ngelen dari Kuningan tapi sekarang balik ke line asal yaitu start dari Harjamukti Cirebon yang kembali ke via Pantura ya. Sebelumnya itu mencoba via Cipali, ini kembali ke rute asal via Pantura. Dan di sebelah ini ada bus Sahabat Aka Cindy Cirebon Merak via Pantura yang pemberangkatannya sekitar 10:30. Lalu di sebelah sini ada bus Sahabat Aka Kresna Permata, ini Cirebon Merak juga nih via Pantura. Dan sebelahnya juga ada Sahabat Aka Bismillah, ini juga via Pantura Cirebon Merak. Lalu di sebelahnya nih ada bus Citra Dilancar tujuan Jogja via Tegal, Purwokerto, Kebumen, Purworejo. Dan ini pendatang baru ada PO Dewantara Ayu. Pemain Cirebon Malang sampai dengan Dampit Kepanjen Karangkates. Yang pemberangkatan sore nih sekitar 3:30. Lalu di sebelahnya ada bus Sahabat Prima Abadi Aka Bangkit Sanjaya Cirebon Merak via Pantura yang sebentar lagi akan persiapan berangkat nih memasuki shelter. Dan ini ada bus Madukismo yang tujuan Cirebon Denpasar. Ini Madukismo yang tadi baru berangkat tuh. Lalu di belakang sini ada tiga bus Handoyo. Ini ada yang Cirebon Malang via tol, ada Cirebon Surabaya via Pantura. Oke teman-teman, itulah pantauan saya pada siang hari ini di tanggal 6 Ramadan atau H+6 puasa ini. Begitulah keadaannya, situasi dan kondisi Terminal Harjamukti. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channelnya Mas Oi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bus Akas NR harapan kita. Ini tujuan Cirebon Surabaya sampai dengan Probolinggo. Persiapan masuk shelter dari pangkalannya. Dia Pantura ini.